Feb, gantian Feb, briefing. Iya, iya. Siapa nih, Neng? Kreatif baru, Kang. Kreatif baru, Kang. Gue aneh kok banyak banget beri kayak gue ya? Saya lama nonton Kang Pepi, saya ngefan dari Kang Pepi lahir. Biasa, Kang. Bohong nih orang nih. Apa, jilat. Nama lu siapa? Nama saya Pepi, Kang. Disama-samain dari bentuk, dari disama-samain semuanya, Neng. Terus ngapain gue nih? Jadi Kang Pepi datang dari luar, turun dari mobil, jalan kaki. Yang pertama turun dari mobil tuh kaki kanan dulu, Kang. Gimiknya udah gitu doang? Ya udah, makanannya apa? Semua makanannya di sini, ciri khasnya semuanya dimasak. Ya ampun, kagak ada sashimi di sini. Yaudah. Tapi ini tampilannya oke loh, Neng. Wah, bagus juga ya dia nyarinya ya. Ini yang bilang ini nih. Nah, ini kan gaya-gaya nachos ya. Dari luar ya. Tapi dari sukun, Neng. Ada ininya loh. Ada sukun, terus ada keripik ini singkong. Oh, pantesan kok tadi. Cocolnya kan biasanya menggunakan ini apa namanya, guacamole. Nah, tetap ada, Kang, guacamole ya, lihat dong. Ada. Tapi ini tengahnya apa nih, Neng? Rendang. Ada rendang-rendangnya. Oh, sama ini. Gue curiganya ini tuang ke sini deh. Karena ini kan, lihat, ada melinjo, ada nangka, ada kacang panjang. Ini. Coba nih. Sayur satu. Asam. Ya, sayur asam. Tapi dia kayak ada crab-nya deh, Kang. Merasa nggak? Ya, karena ada udangnya tuh. Oh, pantes. Emang biasanya sayur asam pakai udang ya? Enggak ya, kita ini kayak dipadu-padu. Ini apa ya ceritanya? Lihat, ada siapa ini? Ada siapa ini? Kecumbrang. Kecumbrang. Wow. Enak, oh. Gurih. Perfecto. Namanya juga. Irisan kecombrang di atas, ini stick kan? Luar biasa loh. Dalam sticknya tuh medium rare gitu. Medium rare ini ya, jadi lebih ada masih juicy-juicy gitu ya. Juara. Nah, kuahnya kuah kari. Kita siram nih, lihat. Ini pasti salmon ya, Kang? Ada. Tapi salmon. Ini baked salmon. Pensir? Oh iya, pensir. Ini proses pensir, cuman ini dipadu-padan dengan khas karinya, Neng. Oh, jadi mirip ini ya, Kang, ya? Pepes ikan ya? Bener-bener. Kuahnya kuah pepes loh. Kari-kari luar biasa. Ini satu lagi tanggung, Neng. Semuanya cita rasa Indonesia ya, Kang? Yoi. Di sini kamu lihat, Neng. Ini ada bunga ininya enggak? Lihat ini apa nih? Bawang jagung. Bawang jagung, Neng. Nasi. Ini sambal hijau ya? Atau olive? Kang ada bunga pepayanya? Mm-mm. Oh, ini pasti khas Manado, tapi dicampur sama tobiko. Kalau ini kita rasa... Padang. Sambal hijau. Tapi ada Manado-Manadonya juga sih, karena ada... Ini bunga pepaya. Ini hasil karya yang sangat luar biasa ini. Ini seniman-seniman dibilang di bidang kuliner yang sangat brilian. Wow, ini enak banget. Enak, oh. Kurya! Perfecto. Magnifico! Ngenah. Tampilan asing mungkin ya, karena tampilannya cantik ya. Tapi begitu nyampe lidah, semuanya familiar. Ngobrolin yuk. Yuk. Halo. Halo, Mas. Apa kabar? Dari nama deh. Kita nanya ke nama dulu. Ada maksud yang ingin disampaikan atau apa ini dari nama Paloma? Kalau dari bahasa Yunani itu artinya dove. Apa? Burung merpati. Atau bisa juga diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kepribadian baik. You are humble and person. That is Paloma. Boleh bercerita tentang konsep makanan aja, Mas? Ya, jadi kalau dari makanan dan minuman, memang kita sendiri mengadaptasi makanan tersebut
gimana sih supaya makanan Indonesia ini agak sedikit kita naikkan levelnya. Nah, ini sebenarnya basicnya sayur asem. Yep, benar banget. Sayur asem, oh iya ya, kita ambil sayur asem ini kenapa nggak pakai kaldu udang? Biar ada flavor, rasa juga, dan of course balik lagi presentable. Kalau ini jadi, ya. Oh ya, ini juga konsepnya sama kurang lebih kan. Kalau nachos biasanya kan orang using tortilla ya kan. Yeah. Kita di sini pakai sukun, yeah, dan ada kentang. Oh, kentang kok, singkong. Terus chilisnya kita rubah adapt jadi gulai kambing. Ya. Oh, gulai kambing. Oh, gulai kambing, milih rendang. Paloma Bistro. Cekrek. Oke, Bud. Oke, Bud. Ting. Hidup punya. Berakhir di Paloma Bistro. Seru banget hari ini kita ya, Kang, jalan-jalannya. Kita penuh dengan kejutan-kejutan juga di Paloma Bistro. Luar biasa, Neng. Ternyata masih banyak yang bisa diulik. Banyak di Paloma Bistro. Kalau gitu jangan lupa nonton kita terus supaya tahu. Sampai Jumat nih ya. Tiap jam 10:30 siang. Hanya di NTV. Televisi masa kini. Tapi kalau misalnya belum sempat nonton, gampang, tinggal ke YouTube aja kan, karena ada di YouTube. Iya, dari terus abis itu kan, jangan lupa juga follow Instagram sama Twitter. Oke, Food and Sport Net. Yap, benar banget. Kalau gitu hidup tanpa kan? Bagikan pohon tidak berbuah, Mas. Kita kepalkan tangan, kita bilang hidup ngunyah ke arah kamera, siap? 1, 2, 3, hidup ngunyah!